Ayat yang kedua, wa idzan nujumu kadarat, tatkala bintang-bintang berjatuhan. In kadarat itu ada beberapa makna. Makna pertama, tanasarat, berserakan, berserakan. Tanya berserakan. Ya, kalau ada sesuatu yang terlalu banyak di atas jatuh berserakan di bawah, itu tanda salah. Mana yang kedua, tasaqabat, berjatuhan. Bintang-bintang itu akan berjatuhan. Mana yang ketiga, tabayyara, berubah. Bintang itu bercahaya, hilang cahayanya. Jadi ini penafsiran yang juga sama, tidak saling bertentangan. Karena kalau bintang-bintang itu berjatuhan, maka akan terjadi perubahan padanya sehingga hilang cahayanya. Ya, tutur sama ulama' idin nujuman. Fala yabqa najmun illa waqa. Ini kata Al-Kalbi dan Al-Attar rahimahullah, rahimahullah. Pada hari itu langit menurunkan hujan bintang. Bukan hujan air, hujan bintang. Tidak tersisa satu bintang pun yang ada di langit kecuali jatuh ke permukaan bumi. Ya, dahsyat kan? Ngeri. Ini ngeri sekali. Tadi matahari udah demikian ngerinya. Ini bintang. Bintang yang kita saksikan di atas langit begitu banyaknya, sampai jadi ungkapan jumlah terbanyak itu ya sebetulnya. Sebanyak apa cintamu padaku? Sebanyak bintang di langit. Maksudnya apa? Enggak terhitung. Siapa yang tahu jumlahnya? Ya kan? Jutaan, bahkan lebih. Itu semua akan jatuh. Ya. Padahal seandainya satu saja meteor jatuh, itu sudah sangat menakutkan. Padahal meteor itu ukurannya sangat apa lebih kecil dari najmun. Ya, bintang itu besar, meteor itu kecil. Tapi meteor jatuh ke bumi heboh dan akibatnya juga dahsyat. Itu baru meteor. Bagaimana lagi dengan nujum, bukan satu bintang. Semua bintang, tidak ada yang tersisa di langit kecuali jatuh. Ya, berjatuhan. Sungguh itu perkara yang sangat mengerikan. Dan ini terjadi di tiupan sangkakala yang pertama. Ya, tiupan sangkakala yang pertama. هذا صراط مستقيم.